Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 jam 6 kurang 10 menit nih. Kali ini saya berada di Terminal Kajen kembali ya teman-teman. Begini teman-teman suasana di Terminal Kajen hari Jumat ya. Sepi ya teman-teman. Lihat bis-bis yang sudah siap berangkat nanti malam. Ada ini Agamas, Orbitus, ada M Dewantara Ayu Ganis yang hitam ya, yang jarang masuk ke Terminal Kajen. Lalu ada dua armada Keramat Jati A9 dan Jenggo. Ada juga Rindi, dan paling ujung ada STJ Roraima. Di paling utara ada HM207 Kalista yang kali ini menggantikan Beneficia 194. Untuk review lengkap HM197 Kalista ada di kolom deskripsi ya teman-teman. Minggu kemarin saya sudah review lengkap di Terminal Kajen. Sore ini masih hujan rintik-rintik ya, tadi siang sempat hujan terus. Baru ada satu unit Sinarjaya yang standby di Terminal Kajen sore ini. Jam 6 lebih 20 menit ini bis-bis sudah mulai dinyalakan ya teman-teman. Tapi penumpang baru ada beberapa ini yang datang. Mungkin karena malam Sabtu ya. Malam Sabtu itu ramainya malah dari barat ya, atau dari daerah Jabodetabek menuju Jawa. Jam 6:30 kurang 3 menit ini ada M Dewantara Ayu diberangkatkan. Ini jam 6:30 tepat ya, HM207 Kalista diberangkatkan dari Terminal Kajen. Jam 7 kurang 1/4 ya, terlihat di ujung STJ Roraima diberangkatkan.
penumpang dari PO Granas ya, mulai menaiki bisnya. Banyak juga ya malam ini penumpang dari PO Granas. Jam 7 kurang 10 menit Kramajati Cinggu diberangkatkan. Berarti yang malam ini berangkat Kramajati Cinggu, sedangkan A9 perpal ya teman-teman untuk besok malam. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini, liputan di Terminal Kajen. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.